ibadahnya, zolim namanya. Tapi kalau kamu kafir, mau beriman sama Allah? Mau? Ya. Bismillah, ikuti saya baca syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah, selamat datang ke dalam Islam. Ya, kita mulai proses rukyahnya. Mohon sama Allah, minta dalam hati Mbak Denti, jika ada gangguan baik dari dalam atau luar tubuh hamba, tolong hilangkan dan lenyapkan. Dan jika ada penyakit medis atau non medis, minta sama Allah mohon diangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang sempurna ya. Sekarang Mbak Denti baca istighfar 3 kali bunyinya astagfirullah wa atuhu ilaih. Lalu membaca Robbi Anni masa niat guru wa anta arhamar rahimin. Saya jelaskan artinya, ya Allah ya Tuhanku, saat ini hamba sedang menderita sakit, Engkaulah yang maha penyayang dari semua penyayang. Sekarang saya akan mulai membacakan ayat-ayat rukyahnya. Mbak Denti fokus dengerin aja, nggak usah diikutin, kalau perlu sambil pejamkan mata ya atau merem ya. Nanti jika ada reaksi kepala pusing, pundak, leher berat, perut mual, dan ingin muntah, muntahin aja ya. Oh iya, kantong kresek. Nanti dimuntahin, jangan ditahan ya, dimuntahin aja di kantong kresek. Karena prosesnya seperti itu, bisa lewat batuk, muntah, sendawa, kebelet pipis, BAB, kentut, keluar air mata, atau keringatnya. Ya, kita mulai proses berikutnya. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. As'alullaha al-'adzim rabbal 'arsyil 'adzim ay yasfiyak. As'alullaha al-'adzim rabbal 'arsyil 'adzim ay yasfiyak. As'alullaha al-'adzim rabbal 'arsyil 'adzim ay yasfiyak. Bismillahi arfik min kulli sayyujik min syarri kulli nafsin aw 'ain aw hasid. Allahu yasfik, bismillahi arkik, bismillahi arkik, min kulli sayyujik, min syari kulli nafsin, au ain, au hasid. Allahu yasfik, bismillahi arkik, bismillahi arkik, min kulli sayyujik, min syari kulli nafsin, au ain, au hasid. Allahu yasfik, bismillahi arkik. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وأنه كان رجال من الإنس يعوذون بالرجال من الجن فزادهم رهقا Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladhina hadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladhina hadtum minal musyrikin.
براءة من الله ورسوله للذين حدثوا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Ya ma'syar jin, jika kalian ada di badan ini, ukhruj yadallah, silakan keluar musuh-musuh Allah yang sering memberi rasa sakit di kepala, yang bersembunyi di leher, yang bersembunyi di punggung, yang bersembunyi di dada, yang bersembunyi di hati, di lambung, perut dan rahim. Naik semua ke atas, keluar lewat mulut. Naik semua ke atas, keluar lewat mulut. Demi taat kalian kepada Allah, ukhruj yadallah. Silakan keluar musuh-musuh Allah dengan cara kalian masing-masing, lewat batuk, muntah atau sendawa. Ya ma'syaral jin, jika kalian datang lewat sihir, maka bukakan ikatan-ikatannya, lepaskan buhul-buhulnya yang ada di tubuh ini. Dan jika kalian datang lewat leluhurnya, maka dengan izin Allah kita batalkan perjanjian kalian dengan leluhurnya malam ini juga. Baro'atu minallahi wa rasulihi illalladzina hadsum minal musyrikin. Baro'atu minallahi wa rasulihi illalladzina hadsum minal musyrikin. Baro'atu minallahi wa rasulihi illalladzina hadsum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi lalladzina hadsum minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa anna awwalul muslimin. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فعد الله بنيانه من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم عذاب من حيث لا يشعرون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل الأنكبوت اتخذت بيتا وَإِنَّ أَوْهَنَ بُيُوتِنَا بَيْتُ الْعَنْكَبُوتِنَا كَانُوا يَعْلَمُونَ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ 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 وَلَهُمْ مَنْ سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ولهم من سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولهم من سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. ما هي الدراسة؟ مريتي ini dengan siapa? Dengan siapa? Kenapa kamu ada di badannya? Mau beriman sama Allah? Mau beriman sama Allah? Kalau nggak mau keluar, kalau nggak mau beriman. Mau beriman sama Allah nggak? Mau masuk Islam? Mau? Mau mengucap syahadat? Mau? Kamu ada yang kirim? Ada yang nyuruh? Apa dari leluhur? Dari nasab? Iya. Yeah. Dari nasab? Kamu jaga dia. Gak usah dijaga.
kita semua udah punya pelindung yaitu Allah. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Kamu muslim apa kafir? Kamu dari nasab? Keluarga ibu atau bapak yang dulu pernah bisa ngobatin atau orang sakti atau jadi jawara zaman dulu leluhurnya? Kalau almarhum mbah saya, yeah, tapi udah almarhum deh. Iya, itu namanya nasab. Oh, nasab itu turun menurun. Nah ini jatuh ke denti. Yaudah, kamu sekarang kita batalkan perjanjian kamu ya. Ya, ya, oke, okay, baik. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi lalladzina hattum minal musyrikin. 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 Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa anna awwalul muslimin. Ya, dulu kalian pasti diberi sesaji dari leluhurnya, maka kita batalkan sesaji kalian ya. Rasijin Allah. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmu khinjir wa mauhilla li ghairin lahibi. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmu khinjir wa mauhilla li ghairin lahibi. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmu khinjir wa mauhilla li ghairin lahibi. Dah. Dah batalkan perjanjiannya? Ya. Nah, sesaji kamu juga sudah dibatalkan kan? Dan ada rasa lagi kan? Ya silakan keluar dengan izin Allah. Kalau memang kamu muslim, silakan, gak boleh lagi di badannya, zolim namanya. Tapi kalau kamu kafir, mau beriman sama Allah? Mau? Ya, bismillah, ikuti saya baca syahadat ya. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah, selamat datang ke dalam Islam. Kamu sekarang sudah muslim. Lihat ke atas. Allahun nurus samawati wal ard. 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 Ada apa? Cahaya. Terang. Iya. Yeah. Lihat baju kamu sekarang, hitam apa bersih? Bagus? Alhamdulillah, yaudah sekarang kamu sudah muslim, gak boleh lagi di badan manusia ya. Sekarang itu udah zolim. Kamu sekarang udah muslim, belajar sholat, ibadah, ngaji di musholat atau masjid terdekat ya. Bisa belah sana, musholat asadah. Ya, keluar lewat dari tubuh denti, silakan dengan cara kamu sendiri. Ya, saya bantu. Wasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Ya silakan. Wasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Wasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Ya silakan keluar. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Ya, sudah muslim, keluar. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Ya, agak ditekan. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Kenapa gak mau keluar? Kamu kalau mau keluar, kamu namanya zolim di badan manusia. Allah gak suka. Kamu udah muslim kan? Udah bersadar? Iya, gak boleh.
kamu udah, tugas kamu udah sampai sini menjaga Denti ya. Kalau memang dari nasab kamu. Kenapa? Kamu gak mau keluar? Nih, lihat ke bawah. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Isnawhal yawma bima kuntum takfurun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Isnawhal yawma bima kuntum takfurun. Mau api neraka? Makanya ya, kamu udah bersadar, kamu udah beriman sama Allah, gak boleh lagi ada di badan manusia. Udah zalim ya, paham? Karena kamu keluar, belajar tentang Islam, tentang sholat, ngaji ya, di masjid atau musola terdekat. Ayo, silakan. Kamu udah sampai sini tugas kamu. Kasihan Dentinya. Ya. Ayo, keluar. Wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Wa laqad 'alimatil jinnatu innahum lamuhdharun. Wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Walaqad 'alimatil jinnatu innahum lamuhdharun. Kamu ada yang nahan? Kamu ada yang ikat? Di sebelah mana diikat? Tunjukin di sebelah mana diikat kamu? Di mana? Tunjuk. Di kepala? Di leher? Kaki? Coba tunjuk. Di mana? Biar kita putuskan ikatannya di atas izin Allah. Ya tepuk-tepuk aja enggak dari pinggang sampai tengkuk. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal ardha kanata rajqan fafataqnauma. Fafataqnauma waj'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin fala yu'minun. Ya tarik bismillahirrahmanirrahim. Ya fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Udah kelamaan ini. Kamu udah lama ya di badan Denti? Iya, dari kecil? Enggak? Apa baru? Berapa lama? Pakai mulutnya? Udah berapa lama kamu di badannya? Kamu kan nasab berat ini. Iya? Tawa. Kalau kamu baru berarti kamu bukan nasab. Bukan dari luhur. Jin yang begitu bu, suka bohong. Tawa lah. Dari jin berinting saya. Ayo mau keluar nggak? Nggak mau keluar? Ya udah saya yang nanganin ya. Awas jangan disalin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum summa inna rabbikum turja'un. Nahnu qadarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Nah, keluar. Ya, keluar muntah batu kamu sudah. Bismillahirrahmanirrahim.